Ya pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini ada aksi eksibisionis terjadi di sebuah minimarket di Kelurahan Sukamenanti, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung. Pelaku ini sudah 3 kali melakukan aksi eksibisionisnya di lokasi yang sama. Kali kesini ngeliatin itu mas. Enggak sumpah. Alah, saya ada video mas ya. Mas ini udah berkali-kali keliling. Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pria melakukan aksi eksibisionis di sebuah minimarket di Kelurahan Sukamenanti, Kedaton, Bandar Lampung-Lampung. Dalam rekaman video itu, pelaku dengan sengaja mengeluarkan alat vitalnya di depan salah seorang kasir minimarket. Bahkan pelaku berdalih aksinya itu tidak disengaja karena lupa menutup resleting celana. Setelah videonya viral dan dianggap membuat kegaduhan di muka umum, polisi Polresta Bandar Lampung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku. Pelaku diketahui berinisial GDA, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta dan merupakan warga Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Menurut polisi, pelaku sudah 3 kali melakukan aksi eksibisionis di lokasi minimarket yang sama. Bahkan dari keterangan saksi dan korban, aksi nekat pelaku sudah pernah ditegur, namun pelaku kerap mengulang perbuatannya. Yang bersangkutan mengatakan bahwasanya melakukan hal tersebut tidak sadar yang bersangkutan. Lalu kami perlihatkan video yang bersangkutan pada saat beraksi. Yang bersangkutan juga ngomong itu adalah saya. Artinya mengakui. Untuk itu kami masih mendalami terkait dengan psikologinya, normal atau tidak. Pelaku menjalani pemeriksaan di ruang unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Polisi juga masih memeriksa kondisi psikologis pelaku untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan.